Yo yo, what's up guys? Welcome to my Blowy. Blow 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 Blowy. Oke, di video kali ini kita bahas tentang cara mendapatkan skin gratisnya Change dengan skin elitnya di event skin gratisnya. Nah, penasaran kan dapatnya seperti apa? Oke ya, sobat main oke. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman sosmed lainnya. Dan jangan lupa juga aktifin notifikasi untuk video terupdate-nya. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung ke cara mendapatkannya. Let's go! Nah, dia penghargaan. Nah, sebelum ke cara mendapatkan skin elitnya Change secara gratis. Oke, anggap baiknya kita ke sini. Yang pertama, login selama 1 hari akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 2 hari akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 3 hari akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 4 hari akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Login selama 5 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 6 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 7 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 8 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 9 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 10 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 11 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 12 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, login selama 13 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Nah, ini yang terakhir ya. Login selama 14 hari akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Nah, untuk bonus loginnya, ini harus menyelesaikan 1 pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic cheese akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Selanjutnya, selesaikan 3 pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic cheese akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, selesaikan 5 pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic cheese akan mendapatkan 3 kupu-kupu. Selanjutnya, mainkan 7 pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan magic cheese akan mendapatkan 4 kupu-kupu. Selanjutnya, bentuk tim bersama teman dan mainkan 1 pertandingan di mode rank, klasik, dan brawl akan mendapatkan 1 kupu-kupu. Jadi ya main tim aja. Kalau tim ya mainnya barengan ya. Kalau enggak kamu punya teman Mobile Legend baru bisa main ya. Kayaknya seperti itu ya. Nah, itu contoh ya. Oke. Nah, selanjutnya ini masih sama tapi 3 kali ya. Di mode rank, klasik, dan brawl akan mendapatkan 2 kupu-kupu. Selanjutnya, bentuk tim bersama teman dan mainkan 5 pertandingan di mode rank, klasik, dan brawl akan mendapatkan 3 kupu-kupu. Selanjutnya, bentuk tim bersama teman dan mainkan 7 pertandingan mode rank, klasik, dan brawl akan mendapatkan 4 kupu-kupu. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk total misi yang didapat ada berapa nih, kita dari lognya terlebih dahulu. 1 2 3 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ya guys ya, 24 untuk login ya. 24, 25, 24 ya. 1, 3, 6, 10, 10, 11, 13, 16, 20 guys. Berarti 22 ditambah berapa ini ya? Ah, lupa. 22 tambah berapa ini? Coba. 22 ditambah 1, 2, 6, 10. 22 tambah 20. Berarti total tiketnya ada 42 ya. Kalau dimainkan semua atau di misinya sudah selesai semua ya. Kita klaim dulu. Yang bisa-bisa aja. Nah, oke, kita klaim dulu. Yang bisa-bisa aja ya, sobat-sobat main, oke. Oke. Nah, untuk penukaran hadiahnya ini ada 24 kupu-kupu akan ditukarkan dengan skin elite eksklusif dari si Cange ya, sobat-sobat main, oke ya. Selanjutnya 12 penukaran akan mendapatkan Giro Cange. Waduh, ini sih, ini baru gratis ya guys ya. Wow, wow, messy sekali. Untuk 5 kali penukaran akan mendapatkan fragmen ungu ya. Oke, ungu ini khusus buat hero. Maksimal penukarannya ada 5 kali ya. Oke. Nah, ini cuma berapa nih satu penukaran. Ini paling skin trial lah. Ini tidak terlalu penting ya, sobat-sobat man. Oke. Jadi ini untuk event kali ini buat dapatnya hero gratis sama skin gratis elite Cange. Kapan lagi kalau dapat event kayak ginian gratis lagi? Wow, bisnis sekali ya. Segera dapatkan sekarang juga sebelum telat ya, sobat-sobat man. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga terhibur, semoga terinspirasi bagi kita semua ya, sobat-sobat man. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, sobat man. Bye bye.